side of the road. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Aceh, yang kami hormati para asisten Sekretaris Daerah, para staf ahli gubernur, yang kami hormati para kepala biro, kepala dinas dan kepala badan, yang kami hormati seluruh aparatur sipil negara dan pegawai kontrak lingkungan pemerintahan Aceh yang berbahagia. Tak lupa perlu kami sampaikan bahwa hal ini penting untuk disampaikan lebih awal. Sejak saya dilantik kemarin tanggal 27 Oktober 2016 oleh Menteri Dalam Negeri, dan kami datang ke Provinsi Aceh pada tanggal 28 Oktober 2016 dalam menyelenggarakan, di dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan yang terkait dengan masalah organisasi. Ini tidak akan bisa berjalan dengan baik, tidak akan bisa berhasil dengan maksimal kalau tidak dilandasi dengan disiplin yang sekarang sudah ditunjukkan ini. Ya, sekali lagi bahwa disiplin ini adalah merupakan nafas daripada aparatur sipil negara di dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan atau tata kelola pemerintahan, mulai dari level bawah sampai level yang tertinggi yaitu sekretaris daerah. Kemudian perlu kami sampaikan juga bahwa sesuai dengan Permendagri 74 2016 terkait dengan masalah pengangkatan saya sebagai pelaksana tugas Gubernur Aceh, saya mendapatkan 5 tugas pokok yang dalam hal ini perlu kami sampaikan kepada seluruh jajaran. Tugas yang pertama tentunya ini yang menyangkut masalah urusan pemerintahan. Urusan pertama dalam melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan berdasarkan kewenangan daerah yang didasar oleh peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan oleh daerah, termasuk dengan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh DPR Aceh. Artinya bahwa di dalam tugas yang pertama yang harus saya laksanakan adalah melanjutkan urusan pemerintahan yang telah dilaksanakan, dijalankan oleh pejabat gubernur sebelum saya atau pejabat gubernur petahana. Jadi berbagai urusan-urusan yang sudah dijabarkan melalui para SKPA, melalui staf gubernur, dan yang sudah dijabarkan melalui instansi-instansi lain,
ini harus tetap berjalan sesuai dengan rencana yang sudah dibuat. Program-program yang harus dilakukan, harus dikerjakan, tetap harus dilanjutkan, karena hal ini tidak menyangkut dengan perubahan atau pergantian pejabat pelaksana tugas gubernur. Jadi apapun yang sudah direncanakan, tolong tetap dilanjutkan. Kami mengharapkan di dalam pelaksanaan pilkada ini agar para seluruh ASN, para seluruh pegawai negeri sipil tetap menjaga netralitas. Sekali lagi, bahwa ini perintah dari pimpinan, perintah dari presiden, kemudian ke Menteri Dalam Negeri, dan dilanjutkan kepada seluruh gubernur, bupati, wali kota, sampai dengan tingkat kepala desa atau kecil untuk Provinsi Aceh, agar menjaga netralitas. Jadi sekali lagi, jangan ada satupun, ya, jangan ada satupun para pegawai negeri sipil atau ASN di jajaran Provinsi Aceh untuk memberikan dukungan, baik dukungan yang tertulis, dukungan pada saat pelaksanaan kampanye, dan dukungan-dukungan fasilitas-fasilitas khususnya bagi pejabat yang telah mendapatkan fasilitas untuk memberikan dukungan kepada salah satu pasangan calon. Terkait dengan adanya instruksi Mendagri nomor 180 tahun 2016. Ini tentang pengawasan pungutan liar. Ada beberapa sasaran yang perlu kami sampaikan dalam ini, yang menjadi pantauan, yang menjadi pengawasan terhadap pelaksanaan-pelaksanaan pungli ini adalah, yang pertama itu terkait dengan masalah perizinan. Karena biasanya di perizinan-perizinan ini itulah banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan, khususnya ya, khususnya untuk masalah pungli ini. Jadi kalau kita kadang-kadang bagi orang yang bertugas di perizinan, karena seakan-akan merasa mereka butuh, mereka menginginkan izin, surat izin itu, nah, maka sebelum surat izin dikeluarkan kadang-kadang ada salam tempel. Ya, tapi bukan di Provinsi Aceh, Pak, bukan. Ini provinsi yang lain. Kalau saya lihat di Provinsi Aceh enggak ada ini. Iya, saya lihat enggak ada di Provinsi Aceh. Saya tahu bahwa di Aceh ini semua telah melaksanakan syariat Islam dengan benar. Ya, karena di ketentuan itu memang tidak boleh dan ditiadakan. Oleh karena itu saya yakin di Aceh ini tidak ada untuk melakukan itu. Kemudian yang kedua terkait dengan bantuan sosial dan dana hibah. Jadi ini nanti yang akan menjadi pengawasan. Kemudian pendidikan ini terkait misalnya dengan pada saat orang izin ingin mengajukan sekolah, pada ada bantuan operasional sekolah, ya, dan banyak hal lain yang terkait dengan masalah pendidikan. Kemudian ada dana desa, ini juga menjadi pantauan. Yang keenam adalah pelayanan publik. Nah, tolong ini bagi saudara-saudara saya, bagi Sederlon, ya, saya ingatkan ini kan kita saudara nih, Pak, ya, Sederlon, tolong untuk yang keenam terkait dengan masalah pelayanan publik. Ya, sudah banyak yang ditangkap nih gara-gara itu. Artinya bahwa kita diingatkan kembali, kita ini adalah
melayan masyarakat. Bukan kita ini menjadi pejabat. Ya memang kita menjabat itu, tetapi kita bukan seorang pejabat, tapi kita berfungsi sebagai pelayan masyarakat. Layani masyarakat dengan cepat, khususnya yang terkait dengan pelaksanaan pembuatan EKTP dan pelaksanaan perizinan perizinan yang lain, agar masyarakat betul-betul merasakan bagaimana pelayanan yang baik yang diberikan oleh para pegawai negeri sipil khususnya di lingkungan Provinsi Aceh ini. Kemudian ada pengadaan barang dan jasa. Nah, yang terkait dengan masalah itu tolong ya dijaga hati-hati dalam melaksanakan tugasnya ini, jangan sampai ketangkap tim sapu bersih. Kemudian kegiatan-kegiatan lain yang terkait dengan risiko adanya penyimpangan. Nah, ini yang beberapa hal yang perlu kami sampaikan, dan ini harus diketahui oleh seluruh pegawai negeri sipil yang ada di jajaran Provinsi Aceh. Saya tidak akan pernah mengatakan apa yang sudah saya kerjakan saya bisa melaksanakan dengan baik, tetapi barangkali saya berharap bahwa tugas-tugas yang dibebankan kepada saya bisa saya laksanakan secara maksimal atas dukungan dari saudara-saudara saya, mulai dari para outsourcing ya atau pegawai honorer sampai dengan saudara saya sekretaris daerah Provinsi Aceh. Sekali lagi kami mohon kerjasamanya untuk itu, agar selama kurang lebih 3 bulan ini tugas-tugas yang belum saya diselesaikan oleh pejabat yang lama bisa kita selesaikan, terutama terkait dengan masalah pengesahan APBA, yang kedua terkait dengan masalah pengesahan SUTK, kemudian juga pengesahan konun terkait dengan masalah pilkada. 3 hal ya yang saya lihat urgent untuk kita selesaikan. Sekali lagi, agar yang berkompeten, berkepentingan tentang 3 hal tadi ini bisa dalam minggu ini bisa dikerjakan secara maksimal, dan diharapkan paling lambat kira-kira pertengahan Desember semua persoalan terkait dengan masalah kanun-kanun tadi ini bisa selesai secara keseluruhan. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan perkenalan kita ini bisa membawa keberhasilan, membawa melaksanakan dalam melaksanakan tugas-tugas yang sudah harus kita lakukan dalam waktu-waktu terakhir pada tahun anggaran ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk, bimbingan dan perlindungan kepada kita semua di dalam menjalankan tugas sebagai aparatur sipil negara di Provinsi Aceh ini dengan semuanya berhasil dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله. دنيا بار kita
kita hanya akan buat instruksi nanti. Instruksi kepada seluruh aparatur sipil negara atau PNS di jajaran mulai dari provinsi sampai ke kecil, ya, untuk memegang aturan yang sudah ada, menjaga, ya kan, menjaga etika dari pegawai negeri sipil. Artinya kita harus berpegang teguh kepada undang-undang yang sudah ada. Sumpah pegawai negeri sipil. Ada di sumpah pegawai negeri sipil itu kan, untuk tidak melakukan politik praktis dan sebagainya. Saya pikir sudah, artinya penjabarannya ya, secara eksplisit tidak disampaikan itu, tapi itu ada. Nah, oleh karena itu maka saya berharap dua hal ini dipatuhi kepada aparat sipil. Saya hanya minta itu saja, yang nggak macam-macam kepada pegawai negeri sipil, supaya apa yang kita harapkan pilkada ini tidak ada kekuatan-kekuatan terkait dengan masalah ketidaknetralan. Tentu saja. Tentunya seperti apa sih Pak? Apa? Netralitasnya seperti apa Pak? Loh, pada saat kampanye ikut ke kampanye kan gitu. Kemudian pada saat itu apa mau konvoy misalnya fasilitas dipinjamkan kan apa? Banyak yang dilakukan itu penjabarannya kan banyak terlibat di dalam apa namanya ketidaknetralan itu. Memberikan dukungan, kita pilih nomor calon nomor 2 misalnya. Itu sudah itu kan dukungan. Mereka punya pilih juga Pak. Boleh. Boleh kan boleh Pak? Boleh. Wajib milih, tapi tidak boleh ikut kampanye. Ini kan masa kampanye. Tidak boleh ikut kampanye. Tapi kalau misalnya saya kan sudah tahu nih. Wah, hasil visi misinya, orangnya, kredibilitasnya, integritasnya calon, kompetensinya kan. Wah, ini nanti bisa jadi 25 tahun ke depan dan bisa memimpin provinsi aja. Saya pilih itu. Nanti pada saat pemilihan. Itu loh. Ya kan? Ya. Tapi jangan memberikan dukungan. Nanti sudah kalah, memberi dukungan kepada calon itu kalah, kena sanksi. Ya kan? Nah, rugi dua kali itu. Tiga. Saudara Lot.